buat seluruh keluarga Resep Papa, sebelum melanjutkan ke video, jangan lupa follow fanspage Resep Papa terbaru ya di Facebook. Jadi tulisannya Resep Papa terbaru seperti ini. Follow, ikuti fanpage resmi Resep Papa terbaru ini. Nanti Resep Papa akan bagikan teknik-tekniknya juga di Facebook. Nah, seperti ini contohnya video-videonya. Selain di YouTube, kita akan share di Facebook ya. Ditunggu teman-teman, gabung di fanspage Resep Papa terbaru dengan cara klik follow atau ikuti, diklik aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua keluarga Resep Papa. Nah, kali ini Resep Papa akan berbagi atau share video tentang resep dan pembuatan burger bun ya. Jadi kita akan buat roti burger yang enak sekali dan mantap, dan ini gampang banget bahannya, sangat simple. Nah, ini cocok banget untuk bikin di rumah, stok di rumah, atau kita ingin untuk usaha, nggak masalah, mantap sekali. Nah, langsung saja kita ke bahan-bahannya. Ini gampang banget, di sini sudah tersedia semua. Ini kita gunakan terigu protein tinggi 1 kg. Kemudian air. Air ini menyesuaikan, kurang lebih 600 sampai 650 ml. Tapi ini Resep Papa pakai takaran 650 ml. Kemudian di sini sudah ada 3 bahan. Nih ya, 3 bahan. Yang pertama gula kita gunakan 75 gram. Kemudian ragi kita gunakan 14 gram dan Breed Improver yang di sini kita gunakan 3 gram. Kemudian di sini margarin kita gunakan 100 gram dan garam kita gunakan 10 gram. Cuma itu aja, simpel banget kan bahan-bahannya kan. Opsional jika teman-teman mau menambahkan kalsium propionat, gak masalah. Kalsium propionat itu untuk pengawet ya, jadi biar lebih tahan terhadap jamur seperti itu. Kalau misal mau nambahkan kalsium itu cukup 2 gram per 1 kilo, nggak usah banyak-banyak. Nah, langsung saja kita akan ke tahap pembuatan teman-teman. Di sini Resep Papa pakai mixer ya. Nah, seperti yang di depan sana, kita akan masukkan semua bahan-bahannya. Ini sudah ada wadahnya ya. Kita masukkan terigunya. Kemudian ragi, gula, Breed Improver. Ini semua bahan masuk jadi satu. Kemudian margarin dan garam. Dan air. Kalau mau buat yang lebih sedikit, misal per setengah kilo atau per 250 gram, tinggal di bagi aja ya, atau kalau lebih banyak tinggal dikalikan saja. Oke, kita masukkan ke dalam mixernya. Kita akan mix hingga kalis. Kecepatan satu dulu ya, tuasnya belum diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita akan mixing atau ulen terus
hingga kalis maksimal ya teman-teman ya. Perhatikan juga di kadar airnya, kalau misal kurang kita tambahkan, kita lihat di awal, karena kalau kita kadar air itu menyesuaikan terigu jenisnya apa, kemudian margarin itu juga menentukan, karena margarin itu kan mengandung air. Kadang beberapa brand misal merek A dan merek B kadar airnya berbeda, jadi kadang kita butuh lebih banyak margarin di brand apa, lebih banyak air di brand A, kita juga butuh lebih sedikit air di brand B, seperti itu. Kita bisa lihat nanti, kita cek dulu, cek di awal, kalau kira-kira sudah pas kita lanjutkan. Kita tunggu hingga kalis maksimal. Nah sementara ini kita speed 1 dulu. Setelah itu, setelah tercampur rata, kita naikkan ke speed 2. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita naikkan ke speed 2. Matikan dulu mesinnya ya, wajib itu. Nah, kita biarkan hingga kalis maksimal. Nah ini sepertinya sudah kalis ya teman-teman. Kalau pakai planetary itu enggak lama banget ya. Kita cek. Nah ini teman-teman, kita akan bagi adonan ya. Untuk yang ring seperti ini kita gunakan berat 70 gram. Sebenarnya kalau mau lebih bagus itu pakai yang apa, ring, jangan loyang ya, ini kan loyang burger. Pakai ring maksudnya cuma pinggiran aja, dia nanti lebih besar kelihatannya. Tapi karena resep apa adanya ini ya pakai yang ada dulu. Nah kita akan timbang dengan berat 70 gram. Ini resep apa akan buat kurang lebih 18 pcs ya. 18 pcs yang berat 70 gram. Kemudian sisanya itu separuhnya atau 35 gram. Nah, kira-kira segini. Kurang terus ya teman-teman. Nah, kira-kira segini ya. Ini yang 70 gram. Kalau yang 35 gram itu setengahnya. Nah, segini. Kita lanjutkan hingga selesai ya. Nah teman-teman, selanjutnya ini sudah kita bagi semua ya. Selanjutnya kita akan rounding. Nah begitu rounding kita langsung masukkan ke loyang, jadi nggak perlu di resting lagi karena ini kan bulat. Seperti ini aja. Di sini kalau cekung ini kita rapatkan. Nah kita masukkan di loyang. Seperti ini ya.
Kalau yang ukuran kecil kita tanpa loyang ya teman-teman ya. Maksudnya tanpa loyang ring seperti ini. Kita langsung susun di loyang aja nanti seperti muffin roti biasanya. Kalau lengket, kita olesi tangan kita dengan minyak rounding seperti ini nih. Gilas posisi di sini, gilasnya ini sebagai pembatas agar bulat. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan hingga selesai ya. Nah teman-teman, ini yang sudah di rounding dan ditata ya, seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Selanjutnya ini kita proofing. Ini kita proofing kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah ya. Pokoknya nanti kita lihat ciri-cirinya aja, karena resep papa itu jarang berpatokan dengan waktu berapa lamanya, tapi resep papa lebih dominan melihat ciri-cirinya. Nanti kita akan lihat adonan ini yang siap di oven. Nah teman-teman bisa lihat ini adonan yang sudah selesai proofing atau siap di oven. Dia sudah menutupi lingkar dari loyangnya seperti ini ya. Selanjutnya kita siapkan olesan, yaitu susu cair seperti ini. Kemudian siapkan juga wijen. Ini yang kloter pertama yang besar-besar ya. Nanti selanjutnya itu yang kecil-kecil ada itu. Kita oles saja teman-teman seperti ini. Kalau mau lebih cepat sebenarnya itu pakai spray. Jadi disemprot aja itu lebih cepat. Resep apa belum sempat nyari itu spray. Kalau ini kan agak lama dan sedikit riskan. Riskannya kenapa? Kalau kita terlalu kuat nekennya nanti penyok. Jadi agak hati-hati. Kalau mau pakai kuas juga kuasnya harus gunakan yang kuas lembut ya. Nah seperti ini, kita taburi wijen di atasnya. Kita olesi dulu hingga selesai. Nah seperti ini teman-teman. Selanjutnya ini kita akan siap oven ya. Di sini resep papa pakai oven deck atau oven gas otomatis dengan suhu bawahnya 180 derajat, atasnya 215 sampai 220 derajat. Pokoknya kalau oven ini menyesuaikan oven masing-masing ya, dan suhunya juga. Yang penting kalau pengovenan ini resep papa ureng waktunya kira-kira 13 sampai 15 menit. Dipatok di situ aja. Sampai dia pokoknya kecoklatan merata seperti itu. Ini mantul sekali teman-teman. Ini ya.
Oke, kita akan oven. Ovennya juga di sebelah sini. Nah, oven deck tuh seperti ini ya, teman-teman ya. Ini lagi on proses suhunya. Pokoknya menyesuaikan saja. Oke, kita akan masukkan oven. Kita akan oven hingga matang. Nah, teman-teman, ini hasilnya yang sudah matang, mantap sekali. Tuh. Mantap banget ya teman-teman ya. Full. Panas ini. Nah, seperti ini nih. Nah, ini tadi resep Papa sudah ngoven tadi yang kurangnya, kemudian nanti yang kecil juga ada ya. Yang kecil seperti ini teman-teman. Ini plotter selanjutnya ini. Oke, kita ini akan keluarkan dari loyang, taruh di tempat pendingin. Seperti ini. Kita akan keluarkan dulu ya, sambil nunggu antrian ovennya. Nah, teman-teman, ini hasilnya mantul sekali burgernya tuh. Ini yang besar, ini yang kecil. Nih. Segini ya, teman-teman. Ini yang kecil. Yang 35 gram. Ini yang 70 gram. Mantul sekali, dalam 1 kilo tepung bisa jadi segini. Ini kurang lebih berapa ya? 18 pieces yang besar, kemudian yang kecilnya 2 3 4 5 6 7 8 16 pieces yang kecil. Atau kalau mau buat yang besar semua itu bisa jadi kurang lebih 20 berapa ya? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jadi 26 pieces yang ukuran besar seperti ini. Mantul sekali. Ini nanti tinggal siap dikemas buat stok di freezer atau untuk usaha. Nah, semoga bermanfaat videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.